Ini merupakan efek racun komodo saat air liurnya disuntikan ke sepotong daging. Sebagai reptil terbesar yang masih ada dan berasal dari kepulauan Indonesia, komodo dikenal memiliki racun yang bisa merusak tubuh mangsanya. Hal ini pun lantas dibuktikan oleh seorang peneliti berani mengambil sampel air liur langsung dari mulut komodo. Tanpa ragu, ia juga mengekstrak dua sampel darahnya sendiri. Satu dicampur dengan air liur komodo, satu lagi dibiarkan. Hasilnya mencengangkan. Darah yang tercampur air liur komodo tetap cair, sementara yang lainnya menggumpal. Hal ini membuktikan racun komodo bisa menyebabkan pendarahan fatal pada mangsanya. Itu artinya mangsa akan kehilangan darah lebih cepat dan menjadi lebih lemah.